Tahun ini, generasi ke-6 dari mobil legendaris diperkenalkan di Indonesia, sebagai BMW M3 Competition 2022, dengan kode bodi G80, untuk menggantikan M3 F80. Mengutip dari situs Carmudi, mobil ini hadir dengan mesin bertenaga buas, dan teknologi sasis dari mobil balap BMW M4 GT3. Eksterior BMW M3 terbaru ini cukup kontroversial, namun terlihat semakin dewasa. Jika dibanding pendahulunya, M3 G80 memiliki garis bodi yang lebih halus, dibanding M3 F80 yang tampil lebih agresif. Sepintas mirip dengan seri 4 terbaru, namun ada beberapa perbedaan tentunya. Fascia belakang hingga lampu BMW M3 Competition terbaru, tampak sangat sporty dan atraktif. BMW M3 Competition terbaru hadir dengan layout dashboard yang sama seperti line-up terbaru BMW. Konsep driver-oriented yang cukup kental sangat terasa, yang semakin meningkatkan impresi berkendara khas BMW seri M ini. Material soft touch, dan opsi material karbon juga disiapkan BMW. Seperti line-up BMW terbaru lainnya, M3 Competition hadir dengan sistem infotainment eDrive 7.0, yang terdiri dari layar 12,3 inci sebagai instrumen klaster digital, dan layar 10,25 inci sebagai head unit. Sistem ini sudah mendukung konektivitas Apple CarPlay, serta Android Auto secara wireless, dan fitur voice command BMW Intelligent Personal Assistant, dengan tampilan menu dan head-up display khas BMW M. Makin terasa akan aura balap, karena BMW M3 Competition dibekali M Sport Seats yang baru, elektrik dengan trim kulit merino dengan emboss M. Makin mantap dengan hadirnya BMW M Drive Professional, sebuah fitur baru yang memulai debutnya di M3 dan M4 terbaru. Fitur ini dirancang untuk berkendara di sirkuit. Termasuk di dalamnya adalah BMW M Traction Control baru yang inovatif, yang memungkinkan fungsi pembatasan slip roda terintegrasi dengan sistem DSC, yang bisa disesuaikan. Masuk dapur pacu, BMW ini dibekali mesin INLINE 6 3,0 liter twin turbocharged, berkode S58, yang dipinjam dari F97X3M, dengan beberapa peningkatan. Tenaga sangat buas yakni bertenaga 510 HP dan torsi 650 Nm, untuk varian Competition. Sayangnya, M3 Competition hanya memiliki satu opsi transmisi yaitu gearbox otomatis 8 percepatan, menggantikan dual clutch transmission, DCT, yang juga digunakan oleh M3 generasi sebelumnya. Akselerasi menuntaskan 0-100 km/jam dalam waktu 3,9 detik. Dan top speed dibatasi di 250 km/jam, atau 290 km/jam dengan paket M-Drivers Package. Mobil ini mencatat efisiensi 9,8 km per liter, untuk rute kombinasi. Harga BMW M3 Competition terbaru, dibanderol dengan harga Rp2.059.000 off the road. Dengan tiga pilihan warna baru eksklusif, yaitu Sao Paulo Yellow, Toronto Red Metallic, dan Isle of Man Green. Feel for the drive, come to the speed, baby, feel it in your heartbeat, yeah.